मन खूप अचानक penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Run! Laporan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pemeriksaan barisan oleh pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat seluruhnya menantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang hebat. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dikecualikan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang.
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang oleh suatu kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Santri. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Al-Mukarram yang kita muliakan Buya Dr. Haji Zainal Tuan Kumudo, pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yakin dan juga Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Pariaman beserta Umi, kemudian para kader pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor, kemudian para majelis guru dan santri-santriwati Pondok Pesantren Bustanul Yakin, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kita merasakan kebahagiaan dan kebanggaan menjadi santri, buah dari perjuangan para pendahulu kita, para ulama kita. Mereka berjuang tidak hanya untuk mendapatkan manfaat sesaat saat itu, tetapi mereka mempertimbangkan bagaimana kemanfaatan dan kemaslahatan
bagi generasi berikutnya seperti kita. Salawat dan salam tak kirimkan kepada arwah junjungan kita, Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berjuang, berdakwah, tidak untuk kepentingan pribadinya, tetapi adalah untuk keselamatan umatnya. Bahkan di akhir hayatnya, beliau mengingat kita umatnya. Hadirin peserta apel dan upacara yang berbahagia, tentu ini adalah hari kita, hari santri, sebuah elemen masyarakat yang hari ini menduduki strata yang terhormat, sehingga ada peringatan khusus bagi hari santri tersebut. Hal ini adalah semacam bentuk apresiasi dari negara terhadap apa yang sudah dilakukan oleh santri. Karena santri dulu berkontribusi untuk negeri, memerdekakan negeri ini dari penjajah, bermula dari semangat resolusi jihad yang dikumandangkan oleh para ulama kelompok Sarungan yang belajar kitab, tetapi kecintaannya kepada tanah airnya luar biasa, sehingga mereka berjihad, mereka berjuang, korbankan nyawa, korbankan waktu untuk memerdekakan negeri. Karena bagi mereka, jika negeri ini merdeka, negeri ini aman, maka akan tersedia ruang untuk belajar beribadah dengan baik, aman, dan nyaman. Mereka para ulama kita, guru-guru kita, sudah berpikir ke depan. Mereka adalah ulama-ulama yang visioner. Mereka sudah membayangkan ke depan akan seperti apa, tantangannya apa. Maka modalnya adalah modal belajar di pesantren, ilmu pesantren, ada kajian tentang jihad, maka resolusi jihad menjadi kekuatan untuk masyarakat bergerak, karena hubbul wathon minal iman, cinta terhadap tanah air bahagian dari iman. Maka imanlah yang menggerakkan mereka para ulama dan masyarakat untuk berjuang memerdekakan tanah air tercinta mereka. Maka bagi kita para santri harus menjaga, mempertahankan negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk tetap utuh. Tidak ada ruang secuil pun bagi kelompok yang merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka tema Hari Santri kita pada tahun 2023 ini adalah tema yang luar biasa, Jihad Santri Jayakan Negeri. Kita akan mengingat bagaimana jihad para pendahulu kita memerdekakan negeri. Tentu jihad kita hari ini adalah membuat negeri kita menjadi negeri yang berjaya. Seperti apa? Pertama, masyarakat Indonesia
menjadi manusia yang berkualitas. Karena dibangunnya negara oleh para pendahulu kita, salah satu tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana semua masyarakat termasuk para santri harus menjadi komponen utama untuk menjadi generasi yang cerdas. Maka para santri harus menjadi generasi yang cerdas. Lalu kemudian negara itu juga bermaksud untuk memajukan kesejahteraan umum. Para santri, masyarakat Indonesia harus sejahtera. Caranya adalah dengan jihadnya para santri. Kesungguhan para santri dalam belajar, menggali ilmu pengetahuan, sehingga bermodalkan ilmu, mereka siap menghadapi berbagai macam tantangan. Apalagi di era digitalisasi ini, di era 4.0, di mana semuanya itu adalah tidak bisa terlepas dari teknologi. Berbagai macam kitab, literatur, keilmuan, semuanya sudah ada di genggaman kita. Maka santri yang berprestasi tetap konsisten menjaga tradisi, kemudian beradaptasi dengan teknologi. Kita tidak ada lagi ceritanya gaptek, para santri yang dianggap kolot. Sekarang kita rubah bahwa santri harus berbobot. Para santri yang dianggap sebelumnya tidak canggih, maka kita harus rubah bahwa kita adalah generasi-generasi ahli pikir yang luar biasa. Semuanya adalah dengan jihadnya para santri, kesungguhan para santri belajar. Tidak ada cerita lain untuk bisa terjadinya perubahan, terjadinya peningkatan. Itu adalah dengan belajar. Maka jihad kita hari ini dalam konteks kekinian pada usia belajar adalah belajar, belajar, dan belajar. Makanya tidak ada ruang, tidak ada waktu yang tersisa untuk berleha-leha, untuk bermain. Semuanya adalah untuk belajar. Belajar mendisiplinkan diri itu adalah bagian dari jihad santri. Bagaimana berbaris rapi, kemudian satu barisan, satu komando, satu perintah, sehingga tersusun rapi sesuai dengan apa yang direncanakan. Kita belajar kepada perang Badar dan perang Uhud. Kemenangan yang diraih Nabi Muhammad SAW pada perang Badar adalah ketaatan, kepatuhan para pengikut Nabi terhadap instruksi Nabi. Semuanya berbaris rapi, meskipun jumlahnya sedikit, tetapi ada ketaatan, ada kepatuhan, itu menjadi kekuatan. Begitulah kita memerdekakan negara kita. Dengan keserba tidak lengkapan, dengan semua kekurangan, dengan semua keterbatasan, tetapi ada modal kesabaran dan ketaatan. Itu yang membuat kita merdeka. Hari ini, itu harus kita terjemahkan. Bagaimana kita punya budaya, punya kultur yang positif yang kita pertahankan sebagai seorang santri. Kemajuan hari ini tidak saja ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi hari ini ada ditentukan oleh soft skill, kemampuan berkomunikasi yang baik, attitude yang bagus, sikap sopan santun, lalu kemudian percaya diri, punya keberanian. Itu adalah sumber kesuksesan hari ini.
itu sudah dilatih dan dibentuk di pesantren untuk santri. Makanya kejayaan akan didapatkan, kejayaan akan diraih, kejayaan akan diperoleh kalau para santri berjihad terhadap dirinya sendiri untuk melawan rasa malas, rasa lelah, rasa kantuk, dan rasa-rasa yang tidak baik lainnya. Itu harus kita lawan, itu harus kita perangi, dan kita harus menjadi santri yang merdeka untuk mengaktualisasikan diri kita. Itulah kira-kira beberapa poin untuk kita maknai peringatan Hari Santri. Jadi kita tidak hanya sekedar euforia, tidak hanya sekedar berbangga dan berbahagia, tetapi ini adalah momentum untuk merenung apakah kita bisa memanfaatkan momentum Hari Santri ini untuk berubah ke arah yang lebih baik. Demikian, Allahul Muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Santri dan Mars Ya Lalwatan. We'll be right back.
bacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Irhamna fa innaka khairur rahimin wa tub 'alaina ya Allah. Ya Allah fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna mut'amatan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa 'ada. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pahlawan kami yang telah gugur di medan perang. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah jasmani dan rohani kami, agar kami dapat menyiarkan agama Islam yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah negeri kami, agar dapat melahirkan ulama-ulama yang akan mewarisi ajaran Nabi. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami, agar kami dapat mengalahkan musuh-musuh-Mu yang akan menghancurkan agama Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kecerdasan kepada kami, agar kami dapat mempelajari dan memahami ajaran syariat agama Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah negeri kami dari hal-hal yang akan menghancurkan kemerdekaan negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala kulli sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.
nasihat dari pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormati Umi sebagai sahibul bait, sebagai tempat pelaksanaan kegiatan kita hari ini, yang kita banggakan Ketua PWGP Ansar Sumatera Barat yang sudah memilih menempatkan Pondok Pesantren Bustanul Yaqin sebagai pusat kegiatan pelaksanaan Hari Santri, hari yang bersejarah dan hari yang memiliki arti yang besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kami hormati Majelis Guru, Ungku-ungku dan Ustazah sebagai tulang punggung Pondok Pesantren di bumi ini, yang menyiarkan agama, yang memberikan tuntunan akhlak, bimbingan rohani dan bimbingan intelektual untuk memajukan para santri untuk kedepannya. Yang kami banggakan dan yang kami cintai, para santri dan santriwati ujung tombak negara Republik Indonesia yang akan mengisi dan menduduki posisi yang strategis untuk masa yang akan datang. Teristima kepada pelaksana yang sudah menyukseskan, melancarkan kegiatan yang kita cintai ini. Awal kata, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini merupakan membuktikan santri adalah orang yang diperhitungkan. Tentu bagi kita, nikmat atas apa yang diberikan oleh Allah merupakan suatu kepastian yang harus selalu kita syukuri. Sejalan dengan itu, salawat dan salam mari sama-sama kita hantarkan kepada arwah tokoh kita, junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, atas nama pimpinan Pondok Pesantren Bustanul Yaqin dan atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Padang Pariaman, mengapresiasi peran kiprah para santri yang sudah memilih santri sebagai jati diri, memilih pesantren berlabuh menimba ilmu pengetahuan. Bagi kita, pesantren adalah wadah yang mengajari kepada kita semua sisi kehidupan, baik dari segi rohani maupun dari segi fisik. Baik itu berkaitan dengan intelektual, kemampuan bernalar maupun kemampuan berpikir dan kemampuan membersihkan jiwa. Tentu pesantren adalah memberikan kekuatan bangsa. Pesantren adalah tempat kita memajukan bangsa. Sekarang kita sangat bersyukur dengan terbitnya undang-undang pesantren, berarti santri adalah sebagai tokoh utama, orang yang memiliki peran besar untuk memajukan negeri ini, memajukan bangsa yang kita cintai ini. Tentu kita tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh kita melepaskan peluang besar ini, harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Terakhir, hari ini bagi santri adalah hari yang bersejarah. Sebagai bonusnya, insyaallah Pondok Pesantren Bustanul Yaqin meliburkan santri hari ini dan akan kembali hari Minggu yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Selanjutnya foto bersama sama Abuya dan guru-guru. Oh.